Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rusana sadonyo disiarkan dari Kinali Pasaman Barat, namo dusunnya Silambau. Ya, alhamdulillah sejak memulai perjalanan dari Bandar Lampung Kota kurang lebih lah 2 balai hari kini. Ya, di Indrapura mampir, Painan mampir, di Pariaman mampir, sampai ke Sicincin, dan akhirnya hari yang kedua balik kini di Kinali. Ya, rencana dengan satukan beberapa kan sedang membicarakan akan menjadikan program atau Ambu sebagai narasumber partner saling mencerdaskan di bidang pengetahuan umum. Ya, kalau di jenjang pendidikan itu namanya level terpelajar. Ya, Ambu belum bermaksud di menaikkan ke level terdidik. Ya. Kalau level terdidik itu ada spesialisnya. Ya. Dan spesialis go harus berbuat. Nah, kalau dalam berbuat iko berhubungan dengan permasalahan intern, ya, jujur itu pasti berhubungan dengan berujung-ujung kepada kasus plasma lahan sawit. Ya, ada satu pihak yang merasa terzolimi, nah, itu di bidang spesialis. Nah, makanya Mbo ajak cukup di bidang umum dulu, ya, belum mengarahkan kepada bidang spesialis terdidik, ya, karena dengan pengetahuan umum itu sebab akibat, insya Allah lah bapandai-pandai dusana awak di masing-masing wilayah, cukup dengan pengetahuan umum, ya. Membetulkan, menjernihkan, dan lurus, meluruskan pengetahuan umum. Nah, mau itu. Jadi intinya, Ambo tidak bisa ikut kepada pertikaian wilayah tepat. Ambo tidak mau terjebak sebagai, kalau di bidang politik praktis, di bidang pengacara, di bidang lawyer, di bidang hakim, Ambo tidak ingin terjebak di bidang praktis. Nah, karena Ambo profesional di bidang Ambo. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Cek materi bahasan di channel YouTube Andi Khalifah ABSSBK dan di channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi. 082179045777. Kinali adalah negeri yang menyenangkan. Ya, lanjut saja sekalian. Karena video gue tidak bisa diposting di Facebook dong, karena agak berdurasi panjang. Nah, jadi Ambo meniat, ya, Ambo ulang, Ambo niat mendatangi ke masing-masing titik kumpul adalah ingin menyatukan yang ngateh namo pemerataan pengetahuan pemahaman umum. Nah, umum, jadi masing-masing porsi, masing-masing yang bergelar amanah, saling memaklumi amanah yang lain. Nah, karena mau tahu, ada yang bertanya lebih sama jawab, tidak mau tahu. Nah, setelah itu tuh, beko kalau lah ada kekuatan dalam pengetahuan umum, barulah sama-sama awak membicarakan kepada, kalau yang umum tuh istilahnya tuh terpelajar, kalau yang spesialis namanya tuh terdidik. Jadi kalau jadi pengulu, aduh ilmunya. Nah, tidak tumpang tindih. Jadi kalau Athena mau kesalahan, data ulang 2 kali. Dan kesalahan sebelumnya itu bisa diperbaiki bersama-sama. Dengan metode kayu gadang di tengah koto. Jadi sasarannya, Ambo majak menegakkan kembali kayu gadang di tengah koto. Nah, dan Ambo tidak bermain di ranah politik, tidak bermain di ranah LSM. Buli Ambo dibawa ke ranah politik, ranah LSM, tapi di bidang pengetahuan umum saja. Nah, Ambo rasa cukup jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.